Assalamualaikum semuanya. Mungkin Anda sudah mengetahui bahwa video yang pertama kali diunggah ke platform YouTube adalah sebuah video berjudul Me at the Zoo atau Saya di Kebun Binatang yang diunggah oleh seorang pemuda bernama Jawed Karim. Video itu diunggah pada 23 April 2005. Memiliki 133 juta kali penayangan dan merupakan satu-satunya video di channel milik Jawed Karim hingga kini. Tidak seperti banyak video pembuat YouTube saat ini, video Karim saat itu tidak menyertakan apapun yang dianggap sebagai ciri khas YouTube zaman sekarang. Please subscribe my channel atau like, rate, comment. Hal yang paling aneh, setelah mengunggah video itu 15 tahun yang lalu, subscriber channel milik Karim masih mampu bertahan di angka 1,46 juta subscriber, padahal kemungkinan videonya tak akan bertambah lagi. Setahun setelah Me at the Zoo, Karim dan rekan pendiri lainnya menjual platform tersebut ke Google dengan harga 1,65 miliar US dollar. Bagaimana sebenarnya YouTube bermula? Jawed Karim adalah imigran Amerika Serikat yang berasal dari Jerman. Ayahnya berasal dari Bangladesh, sedangkan ibunya orang Jerman. Karim sebenarnya merupakan karyawan PayPal. Sejarah YouTube memang berawal dari peristiwa sepele. Bersama dua rekannya yang juga bekerja untuk PayPal, Chad Hartley dan Steve Chen, ketika itu mereka bertiga mencari video Justin Timberlake di event Super Bowl Halftime Show. Saat itulah tiga sekawan itu menyadari bahwa belum ada platform video sharing di internet. Dengan bermarkas adanya di atas sebuah restoran pizza dan makanan khas Jepang, pada 14 Februari 2005, domain bernama youtube.com didaftarkan. Ide mereka adalah platform di mana para pengunggah internet dapat mengunggah dan menonton video dengan mudah, dengan menggunakan browser internet biasa. Video YouTube pertama, Me at the Zoo, diunggah pada 23 April 2005, menampilkan Jawed Karim di San Diego Zoo, California. Di tahun 2006, perusahaan raksasa internet dunia, Google, membeli saham YouTube sebesar 1,65 miliar dolar Amerika Serikat, atau sekitar 24 triliun rupiah nilai saat itu. Ketika YouTube diakuisisi oleh Google, Karim menjadi penasihat utama. Pada saat itu, Karim mendapatkan 137.443 lembar saham dengan nilai 64 juta US dollar sesuai harga penutupan perdagangan pada waktu itu. Nilai saham yang dipegangnya saat ini ditaksir mencapai 1 miliar US dollar.